Dalam usaha menggalak rakyat bergiat aktif dalam sukan, Kerajaan Negeri Sembilan mengambil inisiatif menganjurkan pertandingan sukan rakyat. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, acara tersebut bakal berlangsung hujung tahun ini dengan pertandingan bola sepak sawah, pertandingan mengoca dan pertandingan tiang licin. Usaha itu dilaksana setelah melihat reaksi orang ramai yang menyambut baik setiap acara sukan yang telah dianjurkan. Dan insyaAllah kerajaan negeri akan mengadakan satu sukan rakyat yang cukup kita rasakan akan mendapat dokongan daripada rakyat di Negeri Sembilan dan luar sana, iaitu sukan sukan bola sepak di sawah. Ini akan diadakan pada bulan 12. Saya menjemput semua pasukan-pasukan bola sepak sama ada profesional ataupun bukan untuk bermain di dalam sawah, dan tempat pertama adalah RM10,000. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sambutan Bulan Sukan Negara Peringkat Negeri Sembilan 2019. Dinilai lebih 178,000 orang menyertai sambutan Bulan Sukan Negara di negeri ini sejak ia dimulakan pada 1 Oktober lepas, manakala lebih kurang 12,000 orang menyertai acara yang diadakan pada Ahad bersempena Bulan Sukan Negara Peringkat Negeri dalam acara Senam Aerobik, Fun Ride, Fun Run dan pertandingan Aerobikton. Angka tersebut telah melepasi sasaran 15% daripada jumlah penduduk yang ditetapkan Kementerian Belia dan Sukan. Hadiah cabutan bertuah berjumlah RM25,000 disampaikan kepada pemenang. Masa kat sampai tadi, memang peserta dia sangat ramai. Kat tengok, parking pun penuh. Memang meriahlah. Gembira nampak. So, baik ikut rata untuk anak-anak.